kita akan membuat konten water cooling lagi ya, prosesor, pendinginan prosesor dengan water cooling, tapi kali ini berbeda dengan edisi sebelumnya. Kita akan menggunakan Peltier, guys. Apa itu Peltier? Oke, kalau ini Peltier kita lihat seperti ini guys ya. Jadi memiliki dua buah kutub ya, atau memiliki sumbu positif dan sumbu negatif yang ditandai dengan warna warna merah ini ya, positif dan ini negatif. Ya, jika jika Peltier ini dihubungkan dengan arus searah atau arus DC 12 volt ya, maka salah satu sisi misalnya bagian bawah akan menjadi dingin guys. Menjadi dingin dan satu sisi bagian atas menjadi panas. Ya, dengan Peltier yang akan kita gunakan dengan tipe 12706. Di situ disebutkan bahwa jika sisi permukaan panasnya ini bisa dipertahankan pada suhu 25 derajat, ya guys. Ya, itu akan membutuhkan daya sekitar 50 watt, ya. Sehingga akan terjadi perbedaan temperatur antara sisi panas dan sisi dingin itu bisa sampai sebesar maksimal 66 derajat guys. Artinya kalau ini dipertahankan pada temperatur 25 derajat ya, yang nanti kita akan hubungan dengan apa water block, maka suhu bagian suhu apa maka bagian bawahnya atau sisi bagian dinginnya ini bisa memingin minus sampai 20-30 derajat guys, secara teori ya. Jadi ini maksimal, karena nanti pastikan ada rugi-rugi ya, rugi karena rugi-rugi daya ya. Sehingga perkiraan kalau kita menggunakan sistem yang sekarang, temperatur atas ini mungkin berkisar angka 40 sampai 50 derajat guys ya. Ya, 40 sampai 50 derajat, sehingga perkiraan montir temperatur di permukaan bawahnya bisa sampai minus mungkin 10 atau 15 ya. Dimana kita akan menggunakan tipe yang 12706 ini. Ya, nah bentuknya seperti apa? Seperti ini guys. Ini ada ini montir ada 3 tipe ya. Ini yang 3 ampere ya, 12703, ini 12705 yang 5 ampere, dan ini dua ini yang 12706 ya, 6 ampere. Jadi kita akan gunakan Peltier ini untuk mencoba mendinginkan. Karena di edisi sebelumnya kan kita udah coba pendinginan dengan water cooling dengan water block ini ya guys. Ya, dengan ini ya enggak, cuman temperatur minimal yang bisa dicapai ya enggak jauh beda dengan temperatur airnya sekitar 30 derajat. Ya enggak, kemarin terakhir itu 30 derajat stabilnya di 30 derajat. Turun dari sebelumnya memang lumayan, turun dari 50 derajat jadi 30 derajat dengan water cooling. Nah sekarang kita coba dengan Peltier guys. Nah tapi bedanya di coba sekali ini kita harus ada alat bantu. Kenapa? Karena ini prosesor namanya, ini prosesor guys, ini tipe LGA 775 ya, yang kita gunakan nanti itu yang tipenya Core 2 Quad yang Q6600 ya. Nah pendinginannya menggunakan water blocknya beda lagi guys. Kalau yang sebelumnya kan ini guys ya, sekarang kita menggunakan yang lebih besar, yang ukuran 4x8 cm. Kenapa? Pertama, prosesor yang kita gunakan itu memiliki TDP ya, total dissipation heatnya itu sekitar 90-an watt, 95 watt ya, panas yang bisa dikeluarkan dalam bentuk watt. Oleh karena itu kita harus menghitung Peltier tipe apa dan berapa yang harus digunakan ya untuk menghasilkan itu. Nah yang kita gunakan itu Peltier yang tipe 6 ampere ini guys, dan nggak bisa satu, dua. Kenapa dua? Karena hitung-hitungannya seperti ini guys, dengan dua Peltier 6 ampere ini dijumlahkan menjadi 12 ampere guys, dengan voltase 12 volt. Artinya daya yang digunakan ini ya, itu sekitar 12 ampere dikali 12 volt atau 144 watt ya. Enggak, udah cukup ya, dengan rugi-rugi lah ya, itu sudah cukup untuk mendinginkan prosesor yang memiliki TDP 95 watt ya. Kita harus pendinginannya harus lebih tinggi daripada pemanasan ya, kalau enggak makin lama temperatur makin naik guys
ya. Jadi itu yang kita gunakan. Jadi yang kita gunakan ini ya. Kalau ini 5, sebenarnya bisa juga sih 5 kali 2 10, 10 kali 12 120 ya. Tapi kita ambil yang 6 ampere aja 2 ya. Jadi kita gunakan 2 ini, guys. Ini 3 ampere, ini 5 ampere ya. Nah. Nah, kita butuh alat perantara karena bentuknya 2 peltier akan jadiin satu seperti ini, sedangkan ini prosesor bentuknya kecil ini tidak bisa hanya gini, guys. Ya kan, ini prosesor gini nih nanti, guys. Nah, nanti didinginin. Ini bagian sisi yang dingin tuh yang ada tulisan ini, guys, ya. Ini bentuknya kan gini, guys. Nah, dia akan mendinginkan seperti ini. Ya. Ini nggak bisa nih, guys. nggak bisa. Harus ada perantara. Nah, kita butuh perantara untuk sebagai dudukannya di atasnya ini, guys. Yaitu tembaga. Ini plat tembaga, guys. Yang gunakan kita ukuran 1 mili ya. Nah, ini kita harus buat dudukannya dari ini ya. Jadi nanti udah montir buatin dudukannya dari tembaga ini bentuknya, dan juga tembaga ini juga akan digunakan untuk menempel nanti sensor temperatur, guys. Jadi nanti kita akan ukur, kalau di sebelumnya kan yang kita ukur kan temperatur water blocknya, guys, ya, atau pas di channel apa konten sebelumnya. Nah, kali ini kita akan mengukur tepat di permukaan prosesornya, karena nanti prosesornya akan nempel di bawah gini gini ya, guys. Nah, gini. Oke. Nah, ini udah kita buatin, guys, ya. Jadi seperti ini, guys. Nah, ini adaptornya, guys. Ya, adaptornya. Ini tembaganya. Nah, ini sensor temperaturnya di sini, guys. Nih. Ya. Jadi nanti posisinya ini akan terhubung dengan sensor display digital ya, guys. Ini, guys, ya, sini nih, guys. Nah, dia akan menunjukkan temperatur. Nah, ini prosesornya, guys, ya. Nanti PLTR-nya akan diposisikan seperti ini, guys. Nah, seperti ini. Sisi yang mendingin menghadap ke bawah, guys. Ini sisi yang panas nih, yang akan didinginkan oleh water cool. Nah, water cool ini kan fungsinya untuk mendinginkan, kan. Nah, itu di atas ginter, guys. Nah, jadi seperti ini, guys. Jadi kita akan menggunakan dua peltier, ada tembaga ya, plat tembaga sebagai perantara ya. Karena tembaga adalah logam penghantar panas yang terbaik ya, salah satu ini ya. Salah satu yang terbaik lah. Nah, baru ntar kita prosesor di bawahnya gini, guys. Nah, jadi gini, guys. Jadi sandwich. Gini nih, guys. Nah, ini nih. Ini prosesornya penghasilan panas. Ini nanti menghantarkan panas ke tembaga dulu. Nah, atas kita tahu ketahuan temperaturnya di sini. Ya enggak. Nah, peltiernya ini sekarang, kalau sebelumnya kan prosesor langsung nempel ke bolter block nih. Sekarang prosesornya itu ke peltier dulu didinginin. Jadi prosesnya, prosesor didingin oleh peltier, peltier ini akan didingin oleh water block. Tujuannya apa? Tujuannya agar mendapatkan temperatur yang lebih rendah. Karena peltier ini secara umum itu bisa sampai minus 10, minus mungkin minus di atas 10 ya, minus 15, minus 13 ya. Bahkan lebih rendah lagi gitu. Nah, itu yang akan kita gunakan untuk mendingin prosesor. Ya, seberapa jauh bisa turun temperaturnya, kita akan lihat nanti, guys, ya. Jadi seperti ini konsepnya, guys. Jadi nanti kita kasih pasta dulu, terus kita klem pakai kabel tis ya. Jadi nanti jadi seperti ini, guys. Nah, seperti ini ya. Ini nanti baru kita pasangkan di sini. Oke, guys. Oke, guys, ini setelah dirakit lengkap ya, guys, bentuknya jadi seperti ini. Water blocknya yang 8 cm udah diklem pakai kabel tis 2. Di antaranya ini ada ya, ini peltiernya ya, jadi cipit seperti ini. Ini yang peltier 1 yang 6 watt, ini 6 watt, jadi total 12 watt ya. Kemudian ini ada base plate dari tembaga ya. Karena nanti ukuran prosesor kan lebih kecil, jadi harus pakai base plate ya, ya kan. Kemudian ini sudah ditambahin juga, udah dipasang sensor temperaturnya di sini nih,
kelihatan nggak guys? Nah ini sensor temperaturnya ya. Nih, jadi sensor temperaturnya kita tahu nih temperatur permukaan prosesornya. Karena itu prosesor bagian sini. Jadi prosesor, base plate-nya tembaga, peltier ya. Kemudian ini water coolingnya dengan water block. Nah ininya apa radiatornya yang ukuran 8 cm. Sama nih menggunakan metode double blower ya, pakai fan 8 sentian agar hembusan lebih kuat. Jadi kita pakai double stack gini yang arahnya niup, arahnya niup ke sana guys, apa namanya, nyedot dari sini ke sini ya biar apa pendinginnya lebih bagus. Nah ini pompa kecil ya, bisa dicelup sih pompanya sebenarnya. Ini pompa yang 120 watt per jam itu. Jadi urutannya nanti pada saat nanti udah ditempel ya enggak, airnya tuh nanti ngalir, kan ada panas dari sini ya, dari peltiernya guys. Air panasnya itu akan mengalir pertama ke radiator dulu, didinginin di sini. Nanti di kisi-kisinya radiator ini didinginin ya dengan fan ya. Setelah dingin, air dinginnya ngalir ke, dipompakan oleh pompa ini. Baru nanti ke masuk lagi ke peltier. Jadi sini masih close loop nih. Kita buat close loop ya guys. Gimana buat close loopnya udah dijelasin sebelumnya guys. Ada open loop, ada close loop. Nah kita coba pakai close loop biar lebih praktis. Ini pakai USB ya ke komputer nanti. Nah, ini sensornya. Nah ini untuk apa item sensornya dipakai digital nanti seperti ini. Oke seperti itu guys. Kita coba dulu sebelum dipasang, kita tes dulu guys. Ya artinya pendinginannya berapa sampai berapa derajat. Oke guys, ini udah diatur dibalik ininya apa tembaganya agar madep ke belakang, diatur ya. Kemudian ininya apa digital sensor temperatur juga udah dipasang, kabel peltiernya juga udah dipasang nih, udah tinggal colokin ya, udah dicolokin nih. Nah, kelihatan nggak guys? Nah ini guys, kalau di sini biar aman. Oke, kemudian sebentar ini dibuat rata guys, karena nanti mau kita mau tes pakai air. Kita kasih ganjel dulu guys. Ah, ganjelnya nih enggak. Oke, udah. Ntar dulu guys, cek dulu guys. Ini udah ya, ini udah connect. Tinggal kita nyalain ya. Oke, kita pertama nyalain fan-nya dulu guys ya, kita nyalain fan-nya dulu ya agar dia nyala ya. Temperaturnya tuh udah nunjukin ya, ini sensor temperaturnya yang ini guys, berarti ini permukaannya ini 28 derajat. Kalau yang biru ini setting guys, nggak usah diperhatiin. Yang actual temperatur yang merah ini yang 28,7. Oke, ini peltiernya belum nyala guys, belum nyala ini. Nah sekarang kita nyalain pompanya dulu guys. Ini fan-nya udah nyala ya, kita nyalain pompanya dulu guys. Dia pakai USB soalnya guys. Bentar, kita nyalain dulu. Oke, itu udah mulai nyala ya, udah ngalir tadi tuh. Nah tuh ada gelembung dikit nyalir nih. Udah ngalir ya, pompa udah nyala, udah ngalir. Nah baru kita nyalain peltier ya guys, ya. Perhatiin ya temperatur guys ya, baca nggak nih guys? Kayaknya nggak jelas ya. Aduh, sebentar. Itu 7,9 ya. Coba. Kualitas kameranya nggak bagus nih, guys. Oke, kita nyalain peltiernya sekarang guys. Peltier mulai nyala guys. Nah, temperatur mulai turun tuh, 26, 25,8, 24,6, 20, 16, 14, 11,
2 derajat minus 0,16 minus 6 sampai berapa dia paling rendah guys? Boh, dingin banget nih. Kita kasih air ya guys, kita tes ya guys. Ini air nih guys. Udah minus 13. Minus 12. Minus 12 guys. Itu lagi jadi beku tuh. Ya stabil di minus 12 dia guys. Udah mulai beku tuh guys. Esnya udah mulai beku. Minus 12. Udah beku guys. Gak bisa dicopot. Udah beku. Itu butuh es nih guys. Ini 12. Berarti udah bener nih guys. Meltingnya bekerja. Coba kita lagi kasih air lagi guys. Wow, dingin banget nih guys. Minus 12 dia nggak turun lagi. Minus 13. Ini total wattnya 2 peltier 6 ampere, berarti kalau 2 12 ampere kali 12 volt 140 watt, 144 watt guys. Nanti kita buat dinginin prosesor yang TDP nya 90-an watt, berarti pas dengan rugi-rugi pas lah bisa dinginin. Harusnya nih bisa nurunin temperaturnya mungkin mendekati 0 atau mungkin bisa bakal di bawah 0 nih guys. Nanti kita coba guys ya. Oke, berarti udah berhasil rakitnya, peltier, plat tembaga, cooling blocknya sudah oke. Tinggal sekarang kita pasang guys. Coba kita matiin ya guys. Ini kita matiin dulu peltiernya. Peltiernya kita matiin dulu. Oke, ini peltiernya mati guys. Kita lihat temperaturnya akan udah beku dia. Tuh, dia akan naik tuh. Peltier mati. Ya. Cair dia. Naik tuh mah. 5, 6, 7, 8. Berembun yang berkondensasi, guys. Oke, guys. Kita sekarang pasang ke motherboard-nya. Oke, guys. Nah, ini motherboard-nya. Kita pakai Optiplex 760 ya. Ini prosesornya. Nah, bedanya kalau yang dulu waktu pas water cooling, water block-nya bisa dipasang langsung di prosesor sini. Tapi karena ini kita pakai water block yang lebih besar ya, kemudian minus ya, kita bekerja pada suhu temperatur minus, efek kondensasi pasti ada guys ya. Jadi nanti kita harus akalin, yaitu dikasih cover plastik.
Nah, jadi kita buat plastik simple guys ya, plastik es yang 2 literan ya, kita bolongin seperti ini. Ya. Kita dudukin di sini untuk melindungi area samping. Jadi nanti kalau ada tetesan air tidak merusak motherboard. Oke guys, kita pasang aja. Prinsipnya kan seperti ini ya guys. Bentar. Nah, gini nih guys. Nah, jadi untuk lindungin lindungin nah, itu ya. Udah gitu guys. Oke, ini udah benar. Nah. Oke, sekarang kita pasang water blocknya guys. Tapi sebelum kita pasang water block, kita kasih thermal paste dulu guys. Oke, ganti posisi dulu guys kameranya. Samanya ada thermal paste-nya. Oke. Ini thermal paste-nya guys. Oke. Kita kasih secukupnya ya. Nah, cukup itu guys. Nah, kemudian kita menggunakan platina ini guys. Mau dipakai untuk ya ya dengan baut-bautnya. Oke, sebentar nih, kita ngatur dulu positioningnya nih guys. Bisa gini guys, sebentar guys ya. Hati-hati nih guys, apa plastiknya harus tepat, nggak boleh miring. Sorry guys, harus pas ini guys. Oke. Bentar, kita pastiin dulu guys tidak ada plastik yang kejepit. Oke. Guys, tinggal dirapihin, sip, tinggal dipasang. Oke, udah terpasang guys ya. Nah, nanti nih paling kita harus
hati-hati sama pengembunan nih, harus dikasih mungkin ntar dikasih kapas atau dikasih kain ya, agar pengembunannya tidak banyak. Yuk kita coba guys, kita tes, kita coba ya guys. Nah guys ya, kita pertama nyalain dulu nih apa namanya peltiarnya, water blocknya, agar ada apa pendinginan dulu ya. Kita nyalain guys. Ya, mulai temperatur awalnya 29 guys. 27, 26, 25. Temperatur awal Bismillahirrahmanirrahim. Kita nyalain nih guys. Nyala ya. Kita cari pos yang terbagus dulu guys. Sudah 7 derajat, 7,5. Coba kita masuk ke Windows guys. Kita masuk ke Windows. Temperatur udah 1,5. So far so good ya. Apakah ada kebocoran? Ya, tidak. Water blocknya masih hangat-hangat, mungkin 36-an derajat nih. Yang tepat ini dulu guys, kita guys. Nah, gini kali ya. Oke. Sip, udah 1,2 temperaturnya, masuk window aman. Coba kita lihat dengan HW monitor guys, temperatur pengukuran oleh motherboard berapa. Kalau ini kan temperatur di permukaan prosesor guys, yang tadi dijelasin pakai pakai tembaga tuh ya, pakai copper ya, baru peltiarnya di atasnya. Jadi prosesor, plat tembaga, dua peltier di atasnya, baru water blocking, water coolingnya gitu. Plat tembaga tuh kenapa? Karena kan dia pakai dua peltier guys, jadi permukaan lebih luas. Jadi kita harus ada tembaga untuk dudukannya ke permukaan prosesor. Nah di plat tembaganya itu dipasangin sensor ini guys. Jadi ini temperatur di permukaan prosesornya udah 1,7 derajat pakai 2 peltier. Coba kita lihat ya. Ini buktinya nih temperatur di baca nggak guys ini guys. Deketin ya guys. Nah, temperaturnya kan tuh core-nya ada 4 nih guys. 0, 1, 3, dan temperaturnya kalau di core-nya itu sekitar 9 derajat atau 5 derajat tadi, paling rendah 3 derajat nih paling rendah. Nah tapi di permukaan prosesornya sekarang udah 2 derajat nih. Ini bebannya mungkin karena baru loading ya, bebannya sekitar segini nih, 50-an. Ntar gue agak stabil dia turun di harusnya guys. Ntar coba kita bebanin prosesornya guys.
Oke, utilisasinya udah turun nih, udah stabil. Ya loadingnya udah mulai ini. Coba kita pakai Cinebench, guys. Ini program benchmarking untuk benchmark prosesor. Loading kayaknya nih prosesornya tuh masih di beban ya. Ya ntar lo temperaturnya udah mulai naik dia. Nah dia 11 derajat ya. Coba kita lihat guys, lihat dulu dia ntar lo. Oke, hangat nih permukaan water blocknya mungkin sekitar 40-an nih guys. Tapi kalau misalnya permukaan prosesornya sudah masih 9 derajat, 9,6. Berarti pendinginan kombinasi antara water block sama Peltier lebih efektif dan efisien guys. Ya kan kalau di konten sebelumnya kan kita dengan pendinginan dengan water block aja ya, dengan single apa yang single block yang kemarin kita buat itu kan dia hanya ngikutin maksimal paling rendah tuh minimal tuh temperaturnya ngikutin temperatur air sekitar 26 derajat ya. Walaupun pendinginannya stabil karena dengan air, tapi dia nggak bisa lebih rendah lagi dari 26 derajat dari media airnya. Jadi kalau kita mau turunnya lebih rendah, harus ada media yang lebih rendah lagi temperaturnya. Ini kalau misalnya tanpa beban, tadi kan kita lihat temperaturnya permukaan Peltier-nya kan bisa sampai minus 12 nih guys. Nah sekarang dikasih beban prosesor ya, pemanasan oleh prosesor itu sekitar 7. Ini bisa minus nih, bisa di nol nih kalau misalnya stabil. Kalau lagi nggak ada beban, bentar ya guys. Kita lihat dulu guys. Ini masih loading nih bunyi harddisknya nih. Itu masih ada, masih dibebanin. Tunggu dia ntar sampai agak stabil dulu guys. Coba guys ya, kita tes ya. Dari 11 derajat. Naik dia 12, naik tuh.
24. Kalau tanpa water cooling, water block sama pendingin air sama peltier nih tempat tuh bisa 60-an guys. Lagi dibebanin bisa 60-an lebih nih untuk tipe yang Q6600 nih. Quad to quad nih. Pendinginnya berarti lumayan ya, 30 derajat ya nurunin temperatur. Kalau lihat dari bebannya itu masih di angka, wah ini udah mulai turun. Nah ini bebannya udah mulai selesai dia. Nah, ya kan? Dia mulai turun lagi nih guys. Udah mulai pendinginan lagi, beban prosesornya turun, temperaturnya mulai turun juga tuh. Kita lihat sampai berapa dia rendahnya, paling rendah guys. Ini hasilnya dua kali tes ya guys, 237 guys, 225 sampai 237 ya. Ini ngalahin Intel i5 337 ini guys. Lumayan lah, PC lama, CPU lama. Nah, turun 9, 8, 9. Kayaknya fan-nya ini kurang kenceng nih guys, jadi dia nggak bisa turun lebih jauh lagi. Coba kita tambahin ya guys, 0,8. Tambahin extra fan guys. Empat ya, turun terus ya. Mantap guys, turun terus guys temperaturnya guys.
Lihat sampai suhunya stabil di berapa ya guys? Kalau lihat dari temperatur core-nya sih paling udah 3 derajat juga guys, 3 derajat, mulai dari 13 sampai 3 derajat guys, karena ada 4 core dia guys. Tapi kalau di suhu temperatur permukaannya sih udah turun lagi tuh 2,6, 2,3, bisa minus nggak ya, di bawah 0 nggak ya, kita coba lihat guys. Karena kalau Peltiernya aja tanpa pembebanan itu bisa sampai minus 12 guys. Tuh. Stabilnya kita pengen tahu di berapa. Wih, mantap. 0 derajat, guys. Bisa minus nggak nih? 0,1. Oh, minus tuh. Guys, minus 0,1. Minus 0,3, 0,2. Coba kita lihat ya. Oh, emang dingin nih, guys. Coklat tembaganya udah mulai berembun, guys. Kalau kita lihat nih. Ini udah mulai embun nih guys. Nih. Ini tempat ini nih, tempat ini nih. Sensornya. Nah, ini tempat sensornya nih guys. Udah minus ya. Tadi ini dingin nih. Udah kayak es nih. Tapi kalau water blocknya sih anget nih. Nah, tapi ini kan ini udah mulai ada embun-embun nih tuh. Oh guys, ada air itu guys, udah berembun, udah minus 0,3. So far sih aman ya, nggak ada kebocoran ya. Kita tambahin fan-nya guys, kurang kencang nih guys, nih kecil nih kipasnya nih, 8 cm. Aman. Aman nih kontaktornya, biar safety dipastikan guys. Apa namanya, dari voltase DC-nya nih. Ini di gas plastik ya, aman. Aman ya guys. Ada kebocoran. Udah minus 0,1,7 guys. 0,9 turun lagi. Kalau temperatur di itunya sih 3 derajat ya. Di core-nya ya. Temperatur core-nya tuh 3 sampai 9 derajat. Ya, lagi idle. Minus 1,9. Ini stabil sekitar segini guys ya, di angka minus 2, minus 1 ya. Mantap lah guys, aman so far nih, tinggal nanti dirapihin. Oke, sampai situ guys.
Oke guys, sampai di sini aja guys percobaan water cooling dengan peltiernya guys. Kita sudah berhasil mencapai suhu minus ya guys, dengan mekanisme water cooling ditambah dengan peltier. Masih banyak kekurangan guys, baik itu penyampaiannya maupun metodenya, penggunaan alat-alatnya guys. Mungkin di konten berikutnya kita akan perbaiki guys. Kalau ada kritik maupun saran, silakan ketik di komen guys. Semoga bermanfaat ya guys. Jangan lupa guys, subscribe and likes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.